Mau ngapain? Kita ambil benekanya Bian, Ri. Terus kita sembunyiin. Si Bian pasti bingung nyarinya. Boleh juga, Sob Putra. Ayo, kita ambil. Kalian mau ngapain? Kita mau nyuci. Bohong! Kalian bukan nyuci, tapi nyuri. Ya kan? Beraninya kalian ambil boneka bobaku? Ari, Saputra. Iya. Aduh. Keluar kalian. Iya deh. Makanya jangan nakal-nakal dong. Ini gara-gara kamu. Kalian kenapa nih? Ini gara-gara Bian. Kalah sama cewek ya. Siapa suruh nakal-nakal? Jadi kalian yang jalan duluan. Makanya jangan jahit-jahit. Ini gak bisa dibiarin. Bener, Li. Kita harus kerjain si Bian lagi. Ayo, Saputra. Kita jalan-jalan yuk, boneka boba. Yang mau jalan-jalan, Ri, aku punya ide yang kedua. Gagal nggak? Coba dulu, Ri. Ayo boneka boba, kita jalan-jalan di sini. Itu dia, Ri. Ayo, saatnya kita beraksi. Kok kayak boneka boba? Beneran boneka boba, tapi kok serem gitu mukanya, ada taringnya lagi. Aku ambil aja ah, biar banyak punya boneka boba. Yeay, punya boneka boba lagi. Jalan-jalan ke taman, dapat boneka boba lagi. Jangan ganggu aku. Suara siapa itu? Aku, boneka boba yang seram. Hah? Boneka boba yang seram? Kenapa kamu bisa berbicara manusia? Jelas bisa lah. Tinggalkan boneka bobamu di sini. Apa? Ini boneka boba kesayanganku. Kalau tidak... Tuh, Bian. Kenapa sih ketakutan gitu? Aku dikejar. Mana aku denger, ngomong dong. Aduh. Aku dikejar boneka boba. Hah, bagus dong, kamu kan suka boneka boba. Bagus apanya? Boneka bobanya serem, bisa ngomong lagi. Sorry, aku gak ada waktu buat halu. Malah gak percaya. Ari! Tolong, Ri. Aku dikejar boneka boba seram. Bisa ngomong lagi. Mana ada boneka boba bisa ngomong, Bian? Ada. Itu, Ri. Wah, beneran seram, Bian. Sama boneka kecil itu aja takut. Tunggu di sini. Mau apa kamu? Jangan ganggu dia. Hiat! Oh. Nasi jadi bubur. Sekarang aku mau kabur. Ari aja kalah, apalagi aku. Kabur! Hahaha.
Sabutra, Sabutra. Kenapa? Kenapa? Huh? Kenapa sih? Tolong aku, Sabutra. Aku dikejar boneka boba seram. Wow, aku terkejut. Aduh, ini serius, Sabutra. Kayak gimana sih boneka bobanya? Biar aku yang melawan. Kamu gak mungkin bisa melawan dia. Itu dia. Berikan boneka bobamu. Bian, dia mau boneka bobamu. Kasih aja, daripada kamu diganggu terus. Tapi ini kan boneka boba kesayanganku. Kalau gak mau, kamu bakalan diganggu terus. Iya deh. Sudah. Sudah, tinggalkan sekarang. Ayo Bian, kita tinggal. Udah Ri, kita udah berhasil. Hebat juga idemu Saputra. Jadinya kita udah dapat boneka bobanya Bian. Iyalah Saputra. Masa boneka kayak ginian aja takut si Bian. Jadi mereka berdua pelakunya. Pantesan aja si Bian bilang ada boneka boba serem bisa ngomong. Ternyata ini dia. Aku harus bilang sama Bian. Itu kan boneka boba kesayanganku. Hah, itu si Bian. Bian, jangan sedih, aku tahu di mana boneka bobamu. Boneka bobaku udah diambil sama boneka boba seram itu. Gak ada boneka boba seram. Ada, aku udah lihat tadi. Itu kerjaan Arik sama Saputra. Apa? Sini, ikut aku. Ayo Ri, kita pulang. Misi kita udah selesai. Yuk. Hari, Saputra. Saputra, apakah kita akan selamat? Iya Ri, kalau kita ke pasar membeli sayur. Sekarang kita kabur. Ayo kita kejar. Ayo. Tamatlah kita sekarang, Saputra. Sini bawa boneka bobaku. Ini Bian. Kalian harus aku hukum. Kejar. Bian, maafin kita. Baiklah, aku maafin. Bian, lepasin kita dong. Masa kita diikat di sini sih? Iya, aku lepasin. Tapi nggak sekarang ya. Besok aja. Ayo, Arya. Ayo. Bian. Bian. Aduh, gimana nih, Ri?